terik matahari anak. Dan apa yang dipikir over time baru saja malas kita nantikan. Freedom, Freedom, masih Freedom mencoba mengejarkan bola bola pendek tadi. Freedom, Freedom, Freedom. Dihalau saja tadi. Center back Hana yang memiliki postur lebih kurang 170. Masih kita nantikan di sana. Salah satu center back Hana di sana. Mencoba mainkan bola tadi masih kita nantikan. Bola kita. Terjadi ribuan di sana masih kembali lorong hitam. Lorong hitam 85. Salah satu pemain yang memiliki kecepatan yang cukup berat-berat di sana 86. Masih lorong 6 mencoba mengajakkan sesama itu. Itu gagal. Itu pemain mengarah. Pemain yang memiliki kecepatan yang cukup berat-berat di sana. Endo, Endo, Endo. 3, 4, 5 pemain di Mister Gawa maksudnya. Ada Fredo. Cukup baik tanah pemain 7 berbahaya. Tidak segan-segan tadi center back Hamal ini memiliki lorong hitam. Begitu gesi tadi lemas kita nantikan di sana 85. Ada 89 di sana. Ira kode lato ini danai. Gak enak-enak itu melipi pada. Masih kita nantikan di sana 87. Fredom, Fredom. Ada kawan yang membantu kali ini 86. Salah satu hijab kali ini. Hijab, hijab, hijab. Coba mengajakkan sama sah. Masih kita nantikan. Rini, Rini. Salah satu pemain yang memiliki kejadian dan kebolehan kali ini. Berbahaya. Kebolehan kali ini. Berbahaya. Sayang sekali Kadiela. Salah satu sang kapten handal yang memiliki lorong hitam dompul. Ada hijau di sana, luar biasa. Ada mata, mencoba kesempatan sana. Ada Nanda, Nanda, masih Nanda. Melompat keluar tadi Nanda. Lalu cadangan penjuru kali ini luar biasa, Endo. Sebuah headingan tadi yang cukup baik tadi. Luar biasa, Endo. Sebuah headingan tadi yang cukup baik tadi. Indah. Nomor punggung 5. Meski sambil memperbaiki mahkotanya, namun bola tidak terduga berhasil merobek pertahanan gawangnya yang dimiliki Fredon Rontul. Masih. Mahondan daisi kini ke Bondare, Mahondan dosi londo menafu. Ah, baru dong protes ya. Oh, kita doer. Manya memiliki postur yang lebih kurang 170 cm. Berbahaya. Sayang sekali tadi Ella. Sang kapten yang memiliki lorong hitam menggempu. Masih jia. Berbahaya, ada Nanda. Ada mata, namun tidak dibiarkan Rini. Rini mencoba menguasai bola. Dikawal untuk tiga pemain. Rini mencoba memainkan bola tadi. Namun sayang Rini di... Ada Endo, Endo, Endo. Ada Endo, Endo, Endo. Endo, sebuah sontekan yang cukup memukau tadi. Masih kami Nanda. Ada Jia, satu itu naik ke Jia. Rini. Sontekan langsung tadi Rini. Namun masih melebar tadi Rini. Dan kembali menghasilkan tendangan gawang. Dikawal tadi Endo. Masih Rini, Rini. Dibuang saja tadi Rini. Ya. Nampaknya Rini memiliki sprint yang cukup rata-rata. Masih Rini kembali mengambil alih orang ke dalam Rini. Ah, ada Endo di sana. Masuk kami Indah. Ada mata. Melemah saja tadi mata.
Hari ini, Rini begitu gesit kali ini mencoba mengawal Tabaita. Namun saat kembali kita nantikan Hijab menguasai bola, maksud kami Hijab mencoba bersama dengan Nanda. Namun saat dicopet saja dan kembali Endo mencoba menguasai bola kali ini dan berhasil mengecoh tadi. Masih Endo. 2-3 pemain Endo. Wapin baru suara naruh final pesnya di volley Nanda. Ada Ita sana yang coba ditunggu, masih ada mata, ada Hijab. Bapak yang tahu di mau. Dekone lah Tony nak kalau si akhirnya. Masih kita nantikan Rini. Gagal tadi Rini terjadi nampaknya, masih kita nantikan sana ada Hijab, masih mata ada Ita. Gagal tadi Ita dan kembali. Kita nantikan di sana Hijab. Luar biasa. Sebuah counter udara tadi ada Ita. Sayang lagi-lagi tidak dibiarkan gagal tadi, dan kembali mencoba melakukan peluang. Ada mata Nanda masih Nanda. Gagal tadi Nanda Ita, mata di sana. Harus diakui perjuangan kedua tim putri yang berada di putaran Bengkulu dan Kota Bima. Wasit memberikan poin bertambah pertandingan di kawal pertama berakhir dengan skor 1-0. Wah, latir warna Eli Rufina atas ngadi di Feli. Sampul aja ya boy, pulang dalam kipe. Tentang gagal. Sekali lagi, kami akan FC Sabina E Kota Bima. Itulah yang berlaga besok pada tanggal 12 Desember. Kita timnas ucapkan selamat sore dan selamat datang di arena lapangan Regas 10 Berbayar. Amai Endo 10 Berbayar. Amai Endo. Maksud kami indah. Wah, seindah engkau main indah. Ada Endo luar biasa. Masih kita nantikan kembali Nanda. Luar biasa Nanda. Lalu tidak dibiarkan saudara Rini. Masih kita lakukan oleh pengen tiga mencoba kerjasama dengan Nanda. Masih Nanda yang masih bola. Ada Hijau di sektor tengah. Masih ada Cokon di sana. Masih berbahaya. Masih. Namun sayang kali tidak yang membantu kembali Rini. Rini menguasai bola kali ini. Serangan balik. Sayang. Berbahaya. Lagi-lagi Ella gagal sekarang. Ella. 2014 dan 2018 telah membawa emas dana menggusur 3 emas sekaligus di Porpres 2018 di cabang olahraga takraw ini. Luar biasa, berbahaya ini dari belakang gagal tadi ini. Sempurna tadi, masih kita nantikan kembali ke belakang. Ada hijab berbahaya. Masih la. Dan lo oleh tutup ya kira sama ni. Serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan pemain-pemain dari lorong hitam. Namun tidak mampu menambah pundi-pundi gol kali ini berbahaya. Ita. Padam. Masih Nanda. Ita. Sebuah tendangan passing tadi saudara berhasil merontok kembali dan menambah kedudukan menjadi 2-1 di game. Maksud kami di partai kedua kali ini. Ira tidak baik, output dia sampai full. Ya, dari Ella keluar di kantor tanah. Fisa. Kembali kita mencoba mengejar tadi. Namun saya tidak dibiarkan saudara Rini. Masih Rini berhasil mengecoh tadi. 2-3-4 pemain mencoba mengecoh tadi. Masih mengecoh bola dan mencoba mengecoh diri. Nah, masih Rini. Begitu luar biasa. Endo.
akan waktu lama. Endo, si kaki hantu. Endo, si kaki hantu. Luar biasa. Berhasil merobek dan kembali menyamakan dari ketertinggalan di kick off kedua. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oh. Luar biasa, bos. Lorong hitam. Begitu semangat dan terus memainkan latihan. Para anggotanya masih katakan rindu. Namun dicopot saja tadi pemain-pemain yang dari Fredo. Luar biasa, ada Ina di sana. Masih Ina. Berai awak. Masih kita nantikan. Cukup baik tadi. Dan berhasil Rimi. Rimi dikawal dia tiga pemain, ada Endo. Endo, si tasik kaki hantu. Pemain lagi-lagi mencoba. Dan langsung berikan free bertanda pertandingan imbang 2-2 di kick off kedua. Luar biasa. Irama dan ritme permainan yang coba dipertontonkan kedua tim raksasa berada di seputaran Dempo dan Kota Bina. Ini luar biasa. Patut diapresiasi dan kami sampaikan apresiasi dan kami juga sampaikan terima kasih.